mengunci layar sistem maupun mengunci file pengguna hingga uang tebusan dibayarkan. Betul bahwa para peretas ini meminta tebusan 8 juta US dollar. Jadi identifikasi gangguan. Yang pertama, terjadi gangguan pada PDNS 2 di Surabaya berupa serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brandkeeper Ransomware. Pasca penemuan ransomware, ditemukan upaya penonaktifkan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul sekitar 23.15 waktu Indonesia Barat yang memungkinkan aktivitas malicious berbahaya beroperasi. Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 waktu Indonesia Barat, diantaranya melalui instalasi file malicious, penghapusan file sistem penting, dan penonaktifan layanan berjalan. Pada 20 Juni 2024 pukul 00.55 waktu Indonesia Barat, diketahui Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi. Slide berikutnya. Jadi status layanan PDNS 2 per 26 Juni 2024. Instansi pengguna yang terdampak layanannya, itu kementerian lembaga ada 30, provinsi ada 15, kabupaten ada 148, dan kota ada 48. Total ada 239 kementerian lembaga daerah yang terdampak. Selanjutnya, instansi pengguna layanan yang tidak terdampak karena data tersimpan di PDNS 2 hanya data backup, yaitu kementerian lembaga ada 21, provinsi 1, kabupaten 18, dan kota 3, di mana total ada 43 instansi kementerian lembaga daerah yang tidak terdampak. Instansi pengguna yang berhasil recovery layanan adalah Kemenko Marves, layanan perizinan event, Kemenkumham, layanan keimigrasian, LKPP, layanan sikap, Kemenak, Sihalal, dan Kota Kediri. Ini untuk ASN digital. Slide berikutnya. Dari analisis dampak kita bisa